evakuasi penyelamatan 7 orang anak buah kapal Kerinci Indah 02 yang ditabrak oleh kapal tanker Cape Kalia berbendera negara Siprus dilakukan oleh petugas dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai bersama Basarnas Mataram Rabu dini hari tadi. 7 orang korban merupakan anak buah kapal serta kapten kapal Kerinci Indah 02 yang sedang mencari ikan di sekitar 63 mil pelabuhan lembar perairan Selat Lombok. Kejadian jam 03.00 dini hari di KP Motor Vessel KP Kalia sedang melintas di jalur selatan TSS. Mungkin karena cuaca atau keadaan gelap tidak melihat ada kapal ikan Kerinci Indah 02, akhirnya ditabrak dan kapal ikan pencari ikan Kerinci Indah 02 akhirnya tenggelam. Menurut pengakuan nahkoda kapal, kapal Kerinci 02 ditabrak oleh kapal tanker berbendera Siprus yang berlayar dari Tiongkok menuju Australia secara tiba-tiba. Dari 11 orang anak buah kapal Kerinci Indah 02, 7 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 orang masih terjebak dalam kapal, dan 3 lainnya hilang. Dari belakang sudah teriak, "Pak, bangun Pak." Saya memang kondisi tidak tidur, hanya baring-baring aja. Ada tanker sudah dekat. Begitu saya nengok ke belakang lewat pintu sebelah kanan, tankernya sudah dekat sekali, sudah nggak bisa, kami mau menghindar, nggak bisa. Jadi hanya bisa memutar kemudi, merubah haluan, akhirnya benturan terjadi dalam posisi samping. Untuk sementara, 7 orang anak buah kapal Kerinci Indah 02 yang selamat menjalani pemeriksaan kesehatan di Pelabuhan Lembar Lombok. Petugas juga masih berkoordinasi untuk mencari 4 orang ABK yang masih belum ditemukan. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, NTB.